banyak siswa, pelajaran akuntansi merupakan pelajaran yang dianggap rumit dan perlu ketelitian lebih lanjut karena jika telah melakukan kesalahan dari awal, maka hasil akhirnya juga akan salah. Ini membuat mereka sering putus asa dan pada akhirnya melabelnya sebagai pelajaran yang sulit. Hal ini berbeda dengan teman-teman di SMA Kristen Dharma Mulia Surabaya yang mencoba belajar akuntansi dengan metode yang sangat menyenangkan. Bersama pengajar dari Universitas Ciputra dalam kegiatan Fund Accounting 28 Oktober 2015 lalu, mereka belajar dasar-dasar akuntansi mulai dari persamaan akuntansi, jurnal umum, posting buku besar, laporan laba rugi, hingga pengelolaan usaha yang dikemas dalam berbagai fun activity dan permainan. Dengan adanya kegiatan Fund Accounting, maka anak-anak senang belajar akuntansi. Selain itu, anak-anak akan mendapatkan bahwa ilmu akuntansi itu tidak hanya melulu pada pembukuan, pencatatan, sehingga pembelajaran akuntansi itu lebih bermakna dan bisa digunakan pada siswa ketika lulus SMA. Dan dengan adanya kegiatan Fun Accounting ini, anak-anak bisa lebih ngerti, lebih paham, lebih senang dengan belajar akuntansi.